Kerakusan bot pukat tunda yang dipercayai dari Kuala Kedah menceroboh pesisir Pantai Langkawi mengundang keresahan dan tidak puas hati nelayan pantai, terutama dari Pulau Tuba. Mereka mendakwa selain hasil sumber laut menyusut dan sumber pendapatan terjejas, bot pukat tunda itu semakin berani menceroboh zon larangan mereka. Bagi mencari penyelesaian kepada isu yang berlarutan sejak sekian lama itu, nelayan pantai mengharapkan perhatian pihak berwajib. Laporan wartawan Aduan Rakyat Juliana Sharin minggu ini mengajak kita bersama-sama turun ke laut menyelami nasib golongan itu. Pulau Tuba, satu dari 99 pulau di Langkawi Permata Kedah. Lokasinya hanya 5 km dari Kuah atau 10 minit menaiki bot penumpang. Majoriti penduduk di pulau bekerja sebagai nelayan. Harangkan buka tunda! Tolong kami nelayan pantai! 160 nelayan pantai mengeluh pencarian hasil laut mereka terjejas. Semuanya didakwa berpunca dari pencerobohan bot yang dipercayai dari Kuala Kedah dikendalikan tekong dan awak-awak warga asing. Sudahlah melabuh jaring kurang 5 batu nautika dari daratan, tidak cukup dengan itu, pukat tunda yang digunakan didakwa rakus mengaut sumber marin termasuk ikan baja menyebabkan pembiakan anak ikan terancam. Okey, ini pukat tunda tarik tepi Pulau Selang. Kena, mereka sedang bergegar untuk berlari. Sekarang jam pukul 2 pagi. Tu mereka dah kalan kabut. Pukat tunda ni kalau boleh, tolonglah masuk ke kawasan yang ditetapkan ataupun pihak yang berwajib cuba pertimbangkan balik tentang isu pukat tunda ni. Sebab pukat tunda ni, dia orang kata salah satu pukat yang boleh berlakunya kepupusan hidupan laut. Sebab dia tak kira kecil ataupun besar, semua dia habis. Malangnya, keluar subuh balik senja, hasil yang diperolehi hanya cukup untuk makan sendiri. Jika dahulu 20 kilogram udang sehari dapat dijala, kini hasilnya tak sampai 2 kilogram. Pukat tunda ini turut mengakibatkan pukat nelayan pantai ini rosak teruk kerana apabila mereka mengaut hasil laut itu, hidupan di dasar laut turut naik ke atas dan masuk tersekat di pukat nelayan pantai. Antaranya adalah ini landak laut yang tajam yang sukar untuk dikeluarkan. Kemudian mari ikut saya. Satu lagi contoh ni pukat yang penuh dengan cengkerang. Dan satu lagi yang memang sangat menyakitkan hati nelayan ini yang nak mengeluarkannya adalah di sini siput duri. Ini contohnya siput duri yang tajam dan kecil, nak keluarkan satu-satu sangat payah. Pak cik kat belakang ni tengah mengeluarkannya, dia terpaksa ketuk tu untuk buang duri dia dulu baru dapat keluarkan. Dan satu pukat ni kira-kira berharga RM500 dan kalau terlalu banyak sangat hidupan yang lain tu, mereka terpaksa buang saja. Lebih terkesan, tuas yang dibina nelayan bernilai RM10,000 turut dihanyutkan bot pukat tunda. Dari 10 tuas kini tinggal 3. Apabila dah ada bot besar, ada kerja malam, sini tak ada lampu, depa tarik. Tapi tak sepatutlah mereka masuk 8 batu mereka darat sebab lesen mereka 8 batu keluar, bukan 8 batu ke dalam. Kalau agak-agak kawasan ni berapa batu? Lebih kurang 1 batu tak sampai dengan pantai Teluk Puyuh, pengkalan Teluk Puyuh. Oh, dekat sangatlah dengan pantai. Memang dekat. Lebih menyedihkan, nasib nelayan pantai hanya dipandang sepi. Seorang saksi menceritakan pada tahun 2004, ayahnya terkorban selepas jatuh ke laut di langgar bot pukat tunda. Bila langgar, bapak dia jatuh, dia orang tak tolong ambil. Dia tak tolong ambil. Saya sendiri memang ambil mak saya tu. Tapi orang kata bagi benda ni saya tak ni sangatlah, sebab apa? Kita rasa benda ni dah ajal lah kan. Okay. Tapi manakan sakit tu memang saya sakit.
Sebab pihak kuasa punya tahan bot sebenarnya satu malam saja. Selepas itu besok bot dia dilepaskan. Sampai ke hari ini, kes tu tak jadi apa-apa. Pencerobohan bot pukat tunda ini didakwa berlarutan lebih 20 tahun, lebih berleluasa 3 tahun kebelakangan ini. Aduan dan sesi dialog yang dilakukan bersama pihak berkuasa, bak kata orang Kedah, umpama hala ayam pada jemuk, langsung tidak bermanfaat. Nelayan kini meraih simpati kementerian bertanggungjawab. Panas sekali. Kita dialog. Panggil depo dialog. Kita tengok bot duduk tambah di pulau, duduk pelabuh. Takkan kita dialog lagi, bot ni dah pulang. Ni yang kita pun kadang-kadang tertanya-tanya. Apa masalah dia? Siapa yang beritahu kat bot? Sama juga ni yang kita nak buat ni. Bila TV3 main, seminggu TV3 nak main. Saya dah keluar ke laut ni, saya duduk tengok, tak nampak dah. Tak nampak dah bubur yang berlabuh ni. Macam ada orang bagi tahu dah? Macam ada orang bagi tahu. Kini nelayan pohon diberi surat kuasa untuk menahan bot pukat tunda itu agar dapat membantu menyerahkannya kepada agensi terbabit untuk didakwa. Undang-undang yang longgar atau penguatkuasaan yang lemah? Pendedahannya dalam siri kedua esok. Hantarkan aduan anda ke email tertera. Laporan Juliana Syarin bersama juru kamera Muhammad Jufri Judin, Langkawi, Kedah, Aduan Rakyat, TV3, Kami Prihatin.